Alo, Cunhut. Video ini bukan penembakan rusa. Nonton sampai habis supaya tidak ada dusta di antara kita. Kembali lagi di channel Akmal Yuhniani M Hunting Vlog, salah satu video yang mengoleksi tentang petualangan-petualangan di hutan. Tapi kali ini kita tidak berburu rusa ya teman-teman, tapi kita sedang jalan-jalan alias vlog di salah satu penangkaran rusa di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti apa videonya, langsung saja kita ke inti video. Sebelum kita lanjut ke penangkaran rusanya, kita ke kebun porang dulu. Tahu kan kebun porang alias tire? Salah satu hal yang membuat kami termotivasi untuk ke kebun porang adalah tentang video dari Paidi Porang. Ya, salah satu YouTubers yang juga sekaligus mantan pemulung kini menjadi miliarder karena hasil dari tanaman porang. Hal itulah yang menggugat kami untuk mengunjungi tanaman porang yang juga berlokasi di Kabupaten Bulukumba. Seperti apa kebun porangnya, kita lihat dulu dokumentasi tentang Paidi Porang. Inilah dia Paidi Porang, sempat diundang ke Hitam Putih dan juga Kik Andi, dan kini sekarang sukses menjadi miliarder karena hasil dari tanaman porang. Sabar. Oke, jadi sekarang kita sudah ada di perkebunan porang alias tire. Ini tingginya sekitar setengah meter ya, atau 60 cm mungkin ya, kurang lebih 60 cm. Batangnya cukup besar, segenggam ya, corak-coraknya seperti ular piton. Ini tanaman sampah ya menurut penduduk, tapi sekarang sudah bernilai ekonomis. Dimanapun kita pergi, kita selalu melihat tanaman porang, khususnya di pedesaan. Jangankan di kebun, di kuburan pun kita masih melihat di sekitarnya ada porang ya. DJ. Dir, sini dir. Yang jauh merapat, yang rapat mendekat, biar semuanya kebagian makanan ya bro. Jadi ini rusanya kita akan mencoba memberinya makanan sesuai dengan apa yang tersedia di sekitar penangkaran. Hey, mau makan bakso, spaghetti atau KFC? Sini merapat, sini. Berapa banyak rusa di sini? Kemudian bagaimana cara merawatnya? Seperti dulu, seperti ini. Liar bro. Oke, kita lanjut saja jalan-jalan di sekitar lokasi penangkaran rusa. Kita intip-intip seperti apa kehidupan mereka. Ini di bawah ke pohon kelapa ya. Jadi keliling dari penangkaran ini sudah dipagar supaya rusanya tidak berkeliaran ya. Sama seperti kalian harus dipagar supaya hati kalian tidak kemana-mana. Jadi aman. Ini untuk menghindari anjing. Wah, ini apa ini? Ini sepertinya sudah ditanduk sama si rusanya ya. Ini pohon coklat, daunnya itu dimakan ya. Kita coba ambil saja daunnya, kita beri makanan ke rusa-rusanya supaya dia mendekat ke kita. Hai bro, sini mendekat. Woi, mendekat.
Sepertinya mereka malu. Hai bro, makan. Nah, ini daun lamtoro. Kalau orang Bugis bilang itu namanya daun ambas alias raung ambas ya. Ini daun ini dimakan juga sama kambing. Jadi juga ternyata dimakan sama rusa. Lapar ya bro? Mantap. Oke, mumpung saya ada ya, kamu bisa makan-makan ya. Ini belum jam makan kamu, tapi tidak apa-apa. Oh, ini tanduknya cantik sekali teman-teman. Ah, itu apa? Resiko ya, si rusanya ini lagi bawa karung. Oh, lagi landing sama si doi. Awas ketangkap kamera bro. Baik, kamu makan aja ya. Makan itu. Wah, ini tanduknya ini aneh bro, ada di samping. Ini seperti apa ya, cangkokan. Aneh ya. Unik. Ini kotoran rusanya ya. Ini tai rusanya. Kita coba ambil sedikit. Kita lapisi daun-daun ya. Ini dia teman-teman. Jadi ini seperti tai kambing ya. Mirip biji kopi. Cuma ini ada ujungnya, ada runcing-runcingnya di bagian atas itu. Coba lihat. Jadi mirip ya, mirip kotoran kambing. Ini rusanya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu tinggi. Teman-teman, jadi bisa dilihat di belakang sana itu rusanya. Rusa jantan ya, tanduknya sudah ada berapa? 1, 2, 3. Tiga tangkainya. Kalau yang di sana itu masih kecil, kira-kira 5 bulan. Misalnya 5 bulan. Woi, kalian lapar ya? Sama, aku juga lapar. Coach, bro, makan bro. Makanannya sudah habis. Kini tinggal kenangan. Ya elah, main landing-landing segala. Kalau yang ini momen traktor-traktoran bro. Oh. Jadi ini si Mary-nya lagi sakit. Sudah ditanduk. Entah dia ditanduk karena menolak cintanya si Burhan atau mungkin karena menolak untuk dianu. Ya, diajak berkelahi lah sama si Burhan itu. Sabar ya Mary, coba semoga kamu cepat sembuh. Dan ini proses penyembuhan ya, proses perawatan dari petugas penangkaran rusa di sini. Dan ini ada luka di bagian perutnya ya. Kasihan si Mary-nya. Itu si Burhan nakal sekali ya. Sabar ya Mary, semoga kamu cepat sembuh dan kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya, sabar. Akhirnya kita bisa memegang rusanya secara langsung. Kawan kita, sekarang dia akan mencoba memberinya makanan. Oh, asli rusa. Kita geser ke sana. Oh, di sana juga ada satu ekor. Di sebelah sana banyak, ada sekitar 10 ekor lebih. Benar apa yang tadi saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak menembak rusanya yang langsung meninggal dunia. Mati maksud saya.
Yang saya mau tembak itu adalah si Randi. Oh, jangan. Kalau kita tembak si Randi itu berarti kita tidak punya kameramen, bro. Kita tembak aja ya rusanya, mumpung videonya mau habis. No, kita tidak tembak rusanya.